Kasih garam, kasih garam ya, digarami sebelum kita bakar. Sebelum kita bakar, kita garami ya. Setelah itu kasih bubuk lada hitam. Kelihatan ya. Kasih bubuk lada hitam. Lada hitam. Ya. Ratakan. Ini ratakan seperti ini. Oke, ratakan seperti ini. Diamkan 15 menit supaya bumbunya meresap ya. Sambil kita menyiapkan bawang putih, bawang putihnya dicincang. Oke, panaskan setengah sendok makan mentega. Masukkan sampai mendidih ya. Setelah panas, masukkan bawang putih, satu siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Biarkan sampai wangi dulu. Bawang putihnya
sudah wangi aromanya. Masukkan daging yang sudah kita baluri sama garam dan lada hitam tadi ya. Sudah kecoklatan begini, berarti satu sisi sudah matang ya. Sisi yang satunya juga balik. Pakai cobek ini cepat matang kok ya, nggak perlu lama-lama karena cobeknya udah panas. Sudah coklat, sudah coklat ya. Nggak usah terlalu matang, kalau terlalu matang itu tambah keras. Jadi setengah matang aja. Luarnya coklat tapi dalamnya enggak berapa coklat, pink itu sudah setengah matang. Selamat mencoba ya. Ini juga sudah matang.